mau ke daerah Bolsel, ada yang mau ke daerah Bolsel. Memang ini yang first class nih, ini yang ada 9 seat aja, pakai high rimba kencana. Ke busnya dan nanti lo dipilih yang berangkat hari ini sama. Nomor keduanya muter balik. Karena Tenggara tuh ekstrim banget ya, parah. Kita di Wawotobi itu Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di Wawotobi. Masuk ya, bisa kali. Ya mau apa dia Kolaka, lurus ke Unaha. Kiri kalah Kolaka dulu kita. Nah, ini kita ke arah Kolaka. Thank you.
pakai kayaknya. Ada minara apa enggak? Udah benar-benar terus. Bahkan jalan depannya aja enggak diurusin. Thank you.
Kecamatan Muwewe. Kecamatan Muwewe. Mobil di atasnya pada bawa duren. Nggak masuk terminal di sebelah kiri ini, terminal Sambilengo. Sambilambu ternyata. Kita baru saja ngelewatin Stadion Gelora Kolaka. Satu-satunya stadion yang ada di Kolaka. Ini kita lagi ada di Jalan Pemuda di Kolaka. Thank you.
kita di Jalan Pramuka di Kolaka. Teluk Bone ya teman-teman. Teluk Bone.
Yang penyeberangannya bisa ada 8 sampai 10 jam. Keluar dari kota Kolaka karena jalur mulai meliuk-liuk lagi. Jadi ciri khas Trans Sulawesi itu ya jalurnya begini, kelak-kelak. Tapi sejauh mata memandang dari tadi ya, jalur di Sulawesi Tenggara ini cenderung bagus dan halus. Hanya di beberapa titik aja yang kurang bagus, tapi sekitar 90% jalurnya sudah mulus. Masuk wilayah kampung Mangolo. Latembaga, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mangolo. Istirahat dulu kah kita di sini? Ini teman-teman, jam 17.39 kita istirahat di Mangolo. Mangolo ini perbatasan dengan Latembaga, masih di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ini istirahat pertama ya teman-teman. Di sini tuh ada kayak minimarket gitu, Omega Jaya namanya. Lucu ya, Omega Jaya, kayak di apa? Padang ya, jalur Padang apa ya, lupa namanya tuh. Oke, di situ dah Omega, makan Omega Gunung Medan. Nah, ini ada toiletnya di sana. Yang mau belanja-belanja dulu di sini, beli makan atau apa. Nah, ini kita istirahat dulu di sini tuh. Betul tuh, mau ngajet gue satu. Belakangnya ada spoilernya, keren loh. Kayak zaman bis-bis zaman dulu gitu. Keren-keren, kayak bis balap. Nah, ini di sini juga krunya juga sebenarnya cuma jajan-jajan aja sih, teman-teman. Enggak ada yang makanan berat di sini di Mangalo ini. Di belakangnya tuh kayak ada spoiler gitu loh. Ini keren banget sih. Udah jarang kayaknya bis sekarang yang pakai kayak gini, kecuali bis di Sulawesi ya. Dan bis Sulawesi yang sekarang pun kayaknya udah pada nggak pakai ini sih kayaknya. Dan ini masih mulus, jet bus 1 diamond class, karena kaca lengkung. Nah, wah, ini aku seneng banget sih. Ini warnanya hijau, masih ori, masih 1626, bahkan ini stikernya masih stiker yang dari awal keluar gitu loh, jadi mantap banget sih ini. Batu Tumonga itu
jurusan Kendari Toraja dan Toraja Makassar, teman-teman ya. Jadi Batu Temongga punya dua trayek, Kendari Toraja dan Toraja Makassar. Nah, ini kita berhenti di rumah makan Warung Omega Jaya. Omega Jaya nih. Jadi warungnya tuh pas di pertigaan gitu, di pinggir jalan. Mantap. Nah, jadi sini pada jajan-jajan, beli roti, beli kue. Di sini enggak ada makanan berat ya, teman-teman. Satu-satunya bus yang bus besar yang melayani jurusan Kendari Toraja, yang lain pakai medium bus. Nah, mungkin ini salah satu alasan berhenti karena memang bis ini tidak dilengkapi dengan toilet ya, teman-teman. Karena bis-bis Sulawesi nggak, hampir semuanya nggak ada yang pakai toilet, hanya beberapa saja yang pakai toilet. Dan mungkin ya, kalau menurutku ya, setelah aku alamin, kalau kalian pakai toilet pun jalurnya begini-begini itu susah makainya, jadi harus pegangan kanan kiri, bingung kan. Ya itulah yang aku alamin, makanya mungkin kenapa bus Sulawesi lebih memilih non toilet dan akan berhenti kalau kita ngomong. Jadi sudah pasti berhenti, dan kalau kita pak minta tolong ke toilet sudah pasti berhenti gitu. Jam 6 lewat 6 menit kita berangkat dari warung Omega Jaya Manggoro, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nih aja kita melanjutkan perjalanan. Nah, kita menuju ke rumah makan, teman-teman. Yang bawah masih bapak yang tadi dari Kendari. Nah, ini yang pakai topi ini driver duanya nih. Kayaknya bawa dari rumah makan nanti. SD Negeri 2 Manggolo, kita baru saja melewati. Ini kita lepas Manggolo langsung nanjak berkelok-kelok. Sana kemana? Teman-teman, ini tadi di sebelah kiri ada wisata mangrove Lapaga. Jam 18.20. Ini kita ngelewatin wisata mangrove Lapaga. Ini kondisi udah mulai rintik-rintik, gerimis nih, gerimis. Ya, berkilalah nanti tiru tuh mau isu dan ya.
masih wisuda. Bukan benar.